Pegal semua badan gara-gara main timba-timbaan kemarin. Langsung pegel semua teman badanku. Ya ampun, karena jongkok tegak kiri kanan timba-timba teman. Buset, udah badan pegal, view-nya dikit pula. Nasib. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba game Ted. Ted ini kalau teman-teman ingat, ini adalah boneka beruang busuk yang suka menggigit orang. Apakah benar? Akan ada boneka beruang yang suka menggigit, teman-teman. Jadi langsung saja kita coba Ted. Low, medium, cinematic. Wah. Ya, sebenarnya PC saya dulu itu sebenarnya VGA-nya itu 1080 Ti, teman-teman. Jadi harusnya low ya. Cuman kebetulan ya, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu itu rusak teman-teman VGA saya. Jadi saya ganti jadi 3070. Nah, berarti kita pilih cinematic ya. Oh iya, sudah bisa. Siapa tahu nggak bisa ya. Wow. Jadi ya, bagi teman-teman yang punya, buset, nge-lag banget. Nge-lag banget. Wah, parah. Gambarnya ngeblur-an deh, kayak gimana gitu. Bentar, kita coba lihat dulu ya. Siapa tahu di sini nih doang yang nge-lag teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya komputer ya, VGA tuh harus dilihat ya temperaturnya ya. Kalau terlalu panas harus disetting ya, biar dia punya kipasnya itu agak kenceng teman-teman. Karena defaultnya itu kipasnya tuh nggak terlalu kenceng. Saya nggak perhatiin, ya lama-lama VGA saya terbakar, rusak. Wah, buset! Wah, musyonglah, kucuk, aduh, tabrakan ke gitu? Tak tahu tuh temen. Kayaknya tabrakan atau nggak ngelek. Oke, kita tabrakan kayaknya dan kita terjatuh di sebuah bunker. Ini kayaknya gimana kita bisa tiba-tiba di sini ya? Tapi kalau teman-teman ingat ya, kereta yang train yang tadi itu semua game kayaknya ada yang scene itu tuh temen. Game apa ya, satu, dua, ada dua game aku main, berarti termasuk ini 3 game yang keretanya itu mirip banget, grafiknya sama teman-teman. Kemungkinan developernya kayak ya apa namanya, sebuah aset gamenya itu sudah ada ya, jadi tinggal diambil doang teman-teman. Jadi sama persis keretanya. Ah, kalau teman-teman penasaran kereta yang mana, linknya di deskripsi ya. Game horror tapi teman-teman, game horror, dan kebetulan semuanya game horror, ini termasuk game horror juga teman-teman ya. Ah, kembali kita cerita yang VGA tadi. Ah, jadi kalau teman-teman yang punya komputer harus dijaga lah, jangan sampai kepanasan ya. Kalau kepanasan lama-lama umurnya pendek, mudah rusak lah, intinya seperti itu ya. Kalau sekarang saya sudah sebenarnya komputer saya masih yang lama sih ya, udah mungkin berapa tahun ya? 11. Sudah hampir 6 tahun kayaknya. 6 tahun lebih. 6 tahun lah, 6 tahun ya. Yang rusak baru VGA-nya. Baru VGA-nya. Entah nanti rusak apanya lagi, saya tak tahu. Ini kayaknya merah, kuning, hijau. Hah? Maksudnya? E, merah, kuning, hijau. Hijau itu 1, kuning itu 3, 5. Ah, maksudnya gimana? Saya tak paham, teman-teman. Oh. Oke, berarti hijau itu 5. Mungkin ya, 5. Terus merah itu, hijau itu 1 ini, betul. 3, oh berarti yang ini dong. Nggak bisa ya? Nggak tahu. Kita, oh tapi harus bener sih, ini kayaknya ada lift teman-teman. Kalau salah nggak bisa. Oh, 5, 3, 1. Oh, harus berurut teman-teman. 5, 3, 1. Kalau nggak betul berarti nih. Sokong sekali ya.
Jadi dia ikutin saja tuh teman. Ini kan 5 itu nggak tahu apa ya. Mungkin merah itu ternyata 5 ini adalah yang 4 tuh teman. Jadi 4-3-1 tuh teman. Harus berurut 4-3-1. Kan merah kan nggak tahu tuh. Nah kuning kan 3. Ah hijau ini 1. Paham tak maksud saya? Ah kalau tak paham. Paham ya udah paham semua ya. Oke. Kalau tak paham, boleh lihat-lihat lagi ya. Siapa tahu nanti paham lama-lama ya. Nah, memang kalau main game itu teman-teman ya memang membutuhkan kecerdasan juga teman. Kalau tidak cerdas susah juga teman mau menang teman ya. Maka dari itu jangan remehkan orang yang bermain game teman. Siapa tahu dia memang orang cerdas yang memang tidak suka belajar. Mencari alasan untuk main game ya. Oke, ini naik ke sini kayaknya. Benarkah? Saya nggak tahu deh. Itu pintu bisa kebuka atau nggak? Tapi ini bisa diloncatin. Saya tak cek tadi ya, tapi tak apa-apalah. Ini apa ini? Have you seen this dog? Apakah kamu melihat anjing ini? Oh, saya tahu ini pasti pemilik developernya punya anjing 3 ekor hilang, teman-teman. Atau mungkin ini gambar yang sama dari 3 ekor tersebut. Ah, maka dari itu dia buat tulisan seperti itu. Siapa tahu ya ada orang yang lihat anjing. Wah, jauh. Beneran ada Teddy Comel. Mah balik lagi ke sini dulu. Buset dia munculnya dari mana? Alamak. Oke, kita bisa lari teman-teman. Kayaknya main kejar-kejaran ini. Aduh, baru mau jelasin. Anjing dari gambar itu. Kan saya pernah pelihara anjing juga teman-teman dan anjing saya hilang teman-teman. Aduh, rasanya itu hancur hati ini ya. Bentar, sebelum kita ke sana mungkin ini bisa dibuka. Oh, nggak bisa memang. Berarti benar tuh teman lewat sini. Cuman kita tadi harus lari ke arah mana ya? Bentar, tadi kita lewat sini muncul tiba-tiba. Oh, ada tanda panahnya. Berarti ke kiri tuh teman. Siap tuh teman. Atau 2, 3. Wow, sudah. Di kiri ternyata. Dodol banget. Lihat aku tadi yang pertama. Astaga. Ternyata di kiri. Pasti ke kanan. Biasanya temennya dari 10 kali saya main game ya, belok kiri itu selalu lebih hoki temennya. Kayak jalannya atau monsternya, hantunya itu kiri itu lebih hoki. Baru kali ini hokinya tidak di kiri tapi di kanan temen. Beneran loh, saya tak bohong. Saya selalu belok kiri kalau ada jalan yang memang membingungkan ya. Dan hampir 99% itu 1%-nya yang hari ini gagal. Selalu betul ya. Astaga naga. Oke, jangan banyak teori, jangan banyak cakap. Langsung lari saja. Tapi dia nggak gerak loh kalau kita. Ya aku pikir kalau kita lewat itu baru dia kejar. Buset, kita baru intip dikit dia langsung kejar. Teddy bear busuk. Aduh, dodol banget aku main ini, sumpah. Astaga. Oke, sorry teman-teman ya, sorry. Ini untung nggak terlalu ribet ya puzzle-nya. Oke. Terus. Oke. Siap teman-teman, 1, 2, 3. Deket banget sumpah. Oh my god. Oke, jangan lihat belakang, jangan belakang. Tambah dekat, sumpah dia tuan. Deket banget tuh temen. Stop. Selamat. Buset. Aduh, gatal pula. Selamat tuh teman. Ini apa nih? Kayak ada yang terang-terang tadi mengkilat-kilat. Kayak gitu doang. Oke. Setidaknya kita berhasil kabur dari teddy bear busuk. Dia nggak berani loncat, teman. Mungkin dia takut kakinya kepelites.
Kayak sakit banget itu. Saya dulu pernah dengan masih kecil ya. Saya kira itu loncat dari tinggian 2 meter itu 3 meter, 4 meter lah ya. Saya pikir nggak sakit itu teman. Pas saya loncat, buset, kepelites kakiku gitu keseleo. Alamak itu sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan kakiku kincut itu. Jadi harus pakai tongkat, pakai ya gitulah, susah lah, sakit lah pokoknya. Nyesel banget sumpah. Oke, ini. Wah, ada musik ya. Oh, sudah selesai. Thanks for playing. Make sure to join. Ah, sudah selesai. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Saya juga tak tahu. Sebenarnya saya tahu sih. Astaga, cepet banget teman. Tapi seru teman. Tapi serius teman, tadi saya benar-benar tak tahu kalau di sini panda busuk, sana teddy bear tuh ada sebelah kiri teman. Alamak, oke, tetap terima kasih. Terima kasih dari awal ke kiri. Terima kasih sudah klik like, komen, suka, hati, lonceng, dan share. Dan sampai jumpa. Berikutnya. Dadah.